Seorang pria di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bodebolango diduga nekat mencabuli gadis berusia 14 tahun. Ironisnya, pelaku merupakan kakak ipar korban yang tinggal serumah. Inilah CA, warga Kecamatan Tapa, Kabupaten Bodebolango yang diamankan kepolisian sektor Tapa karena diduga nekat melakukan pencabulan kepada seorang gadis di bawah umur berusia 14 tahun yang merupakan adik ipar pelaku. Kasus tersebut terungkap setelah pihak keluarga curiga dengan perut korban yang mulai membesar. Setelah didalami, korban mengaku telah dicabuli kakak iparnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah beberapa kali mencabuli korban saat kondisi rumah sepi, di mana korban dan pelaku ini tinggal serumah bersama istri, anak kandung, serta mertua dari pelaku. Selain itu, pelaku juga kerap dipengaruhi minuman keras sehingga memaksa korban untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Kasus pencabulan ini kita ambil dari laporan polisi nomor 18 tanggal 22 Agustus 2024. Jadi diketahuinya setelah korban ini diinterogasi oleh keluarganya. Jadi setelah tahu bahwa perutnya membesar, kemudian dikejar sama pihak keluarga yaitu dari tantenya dan juga kakak kandungnya, sehingga korban ini mengakui bahwa sudah dicabuli oleh. Jadi korban ini adalah adik ipar dari pelaku ini. Jadi pelaku ini inisial CA alias Alvin ini umur 37 tahun adalah kakak ipar dari korban. Menurut pengakuan dari pelaku bahwa pertama pelaku ini melakukan pencabulan ini sekitar bulan April 2024, kemudian terakhir bulan Juni 2024 dan kejadian ini sudah berulang kali. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 13 tahun penjara. Safril Rahman, Mimosa TV, wartakan.